Yo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Orang-orang yang mendustakan agama. Allah bertanya kepada kita semua. Kowe
ngerti ora. Sopo to sing ndustake agama kuwi? Padalika lahi yang kunyati yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak cinta kepada anak yatim malah getai menghardik. Minimana peto anak yatim ini sunahnya apa ya? Ngelus sirah Minimal suka mengelus kepalanya anak yatim maksimalnya bukan disantuni kalau anak yatim itu tidak ada kemampuan disantuni. Walanya umu ala to'amin miskin dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Saat ini jatuh tidak. Ayat yang keempat. Wawailin mursalin. Sungguh celaka orang-orang yang mengerjakan sholat. Tiba-tiba dilongo toh. Wong sing nindakake sholat aja mandek nangkene. Kuwi dalil sing dienggo wong PKI dhisik. Oh, ngopo kowe dadak sholat? Wong kita kuwi ngomong sing sholat kuwi cilaka. Padahal enek ayat lanjutane. Apa kuwi? Alladzina hum an sholatihim sahun. Wong sing cilaka sholate kuwi wong sing lalet dalam sholat. Nah, tindak ke sholat ini lalai. Ayo saya timu tes kejujuran. Pak Slamet mau mengadakan tes kejujuran. Jenengku siapa ya? Ulang apa? Kelas berapa? Rumahnya? Kami Pak Slamet itu 5, yang paling kecil kelas 5 SD. Aku karo anakku apalane malah oke anak. Wis kalah apalane anak. Alhamdulillah. Pas 5 SD wis kalah ke apalane karo bapak ibu. Saatnya jam pertama dimulai. Jawab sambung hari Selasa depan saya terangkan tentang Selasa itu histori. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Radhiyallahu billahi robba Bismillahirrahmanirrahim Nabi Rasulullah Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.